sinatu wala ku eta ge beres. Allah itu enggak pernah tidur, ibu mah hai calawak. Kerek gitu kan. Sok hayang apa anu geulis aslina tinggal we keur sarehna. Tah bisa sok ngidik-ngidik pun bojo keur bobo nya. Sok hayang ngidik-ngidik seurik. Sugan teu kitu. Ternyata pun bojo leuwih cerdas, midiokeun abi keur sare. Leuwih bijik. Cenah aatik keur ngora mah kasep, cenah aya mah juga roti kadet. Mana beungeut mana beuteung. Omong geus sarena asup kana sarung mah juga dadar gulung. Jadi plus minus. Aku tambah kamu adalah kesempurnaan. Nya astu. Nu hiji boga leuwih, nu hiji boga kurang mah begitu. Awewe mah kan ceuri. Mana enak naon teh. Budak labu lain gabruk, ceuri. Eta tarang ngalaheut, gogorowokan. Cicing wae kana nyoho jeujeur bapana teh. Bapana sigap langsung diletak lahutna, ngocor kene di tensoplasan, ngocor kene naik Grab, naik Gojek, minta antar ke rumah sakit, ayo lagi cerita era pas maya rumah sakit. Duitnya pohon tuh di bawah. Tabiatan satta, tabiatnya berbeda. Fadala ba'dahum ala ba'din bitakwa. Bisa sinergi itu kalau ada ketakwaan seperti ini. Nya ah jeung ngewanan teh ku agama lain ku emosi jeung egois jeung nafsuna. Aku mencintaimu karena Allah, aku membenci pun karena Allah. Ku pinang kau dengan biskuat. Bismillah biskuat maedangan. Ya maka Allah senantiasa membersamaimu dalam aktivitas apapun. La ta'udhu sinatu wala mencerong. Ay Allah apa lu tuh Palestina ke digembur. Salah tres bu. Bisa dipantau terus dari kejauhan. Nah kan itu tuh bisa ya. Ya ayah niat ini tuh ongkos. Ayah niat tuh ongkos jadi amak kapekum. Ya jadi anak-anak. Aduh berarti bersyukur atas nikmat apapun hari ini kita di karpet empuk di masjid Anur keur seserian keur medical ketek teu karasa indikasi loba cicing loba gerak ibu leuleupangan dina luhur koral abi mah isuk-isuk teh ngesang atuh ya eta teh obat rematik. Remaja masjid panatik, rematik singkatan. Ya, di sana bu, budak lu kemarin jana, garis paling terkuran. Budak ini itu mah bu, ku baal baalan ku keayaan serangan gempurannya. Jadi akhirnya mah kornia yang maut nuturkan kolotnya. Saya pernah ke Tel Aviv Ustaz, saya pernah ke Hebron lewat jalur Gaza, masuk ke Mesir, genep hari tah jalan dinya jalan darat. Kalareueun we everyday teh. Jadi urang mah bulan puasa pepetasan pikak heuleunya itu mah pepetasanyaan. Tapi budak teh jadi terbentuk araram biologis keberanian, aktivitasna mah nyawa handphone. Nyoo Quran. Jadi mengadenge kapal liwat teh lumpat. Hei, Yahudi bom aku. Yang maot di ditu. Budak berarti sedikit lain frustasi. Aku rindu ayah dan ibuku yang lebih dulu syakid di jalannya. Ditantang kapal. Harita abi balik ke Palestine, budak abi ningali kapal kaluar nagorokna beda. Kapal minta duit. Lah, kaluarna minta duit. Ya, lingkungan teh pengaruhnya. Maka Allah membersamaimu dalam setiap aktivitasmu karena aktivitas di sana mah dibersamai Allah, jeung Quran. Hayang dibersamai Allah. Jangan lupa everyday. Selalu tadi bacaan doa Ustaz Yusman terusuh tapi mewakili semuanya. Keharti. Semoga bisa ingat kepada Nabi bersolawat setiap hari, setiap saat, setiap ingat. Membaca Quran. Jadi itu mah bu 78 tahun deh guys. Hafal Quran. Kan abi masuk hareunya. Ayo orang ke Palestina. Loba randa garulis. Urang modalan isi ulang we modalan mio miji ngaju ka hareup ka toko motor. Daekeun beun seubu. Saya pernah ngobrol sama ayu memperbaiki keturunan mawalah orang Palestina saurang. Mereka apa kata-kata? Bukan tidak mau menikah denganmu.
tapi aku tidak mau meninggalkan tanah suci yang kami jaga dari turun temurun. Aqsa teh masjid yang dianjurkan didatangi teh haram Madinah Aqsa. Sok ngadorongan. Dan kalau saya lihat di Instagram, tapi sebetulnya bukan mereka yang bersedih, kita yang bersedih tidak bisa seperti mereka. Oh listrik, oh cai, oh internet, coba. Yang saya upload itu terakhir. Jadi ada anak kecil, segede kieu, mau ke kantong sekolah, naik karena ambulan, ditanya ke supir ambulan, naon mau ke kantong itu, dalam mau ke sekolah. Jawaban nanti, di dalam tas ini adalah pecahan mayat adikku. Saya upload tuh, wow. Allah masyaAllah. Ayo orang, naon ujian terberat. Maka Allah senantiasa membersamaimu dalam setiap aktivitasmu. Mereka mengisjeng Allah terus. Allah dulu, Allah lagi. Allah terus. Allah-Allahan di ditu mah. Geus butuh bantuan urang, cocorokan IG. Urang mah boga Allah cenah. Wow, ini muhasabah yang kita untuk lebih bersyukur. Unzuru ila man huwa asfal minkum. Lihat orang yang di bawahmu, guys. Jangan tengadah tangah. Tinggali jelema saluran urang mah yang rasa syukur asa teu dibere asa teu pernah boga. Kumat cerek gue juga ngurak, mah lucu mah, ah lucu mah, nah lucu. Dan kemari usah cina, lumayan duit mah, gue seloba itu baju, Indomie, nukara itu, logistik, itu udah diboikot, itu bisa asuk. Eh usah rek merenon, rek ngirim baru dakeng motor aing mah. Cina mah lodar di situ. Harap umum, usah. Siap daripada gara lu kayak di Cimahi, usah. Hari ini, alim cina usah. Nah lalege kan tuh. Allahumma amitna syuhada. Ya Allah wafatkan kami dalam kesyahidan. Ayo wafat syahid mah bu, harus selalu punya wudhu. Syahid teh banyak ustaz. Maut katinggang batu, maut di kerelap, maut ke ngajuru. Lain maut di pangperangan wae. Diurangi ladang syahid teh loba. Maut ke sujud, maut ke boga wudhu. Barang siapa yang tidur berwudhu dulu, lalu berdoa, lalu wafat dengan wudhu itu sebelum tidurnya. Wala in kanal muta lailata izin muta fitratullah, matinya dalam fitrah Allah. Tetap selalu ibu jaga wudu sampai auranya terjaga, mentalnya terbangun, hatinya bersih, bening selalu. Dan wudu mama cuningan. Dicuninganan ge ngadat. Abi pernah geus wudu dicabak ku ibu bu, cicing sang geus wudu dan ngambek atuh. Jauh ka diperkosanya. Komo ka korupsi meureun ustaz. Ingin dibersamai Allah dalam setiap aktivitasnya? Wudu, wudu itu perintah. Salat saja tidak sah kalau tidak sempurna wudunya. La salata liman la wudu'a. Tidak ada salat kalau tidak sempurna wudu. Jika Indonesia jauh di korupsi, lamun pejabatna warung jeung wudu. Sokan ini diriungkeun. Nu wudu mah dicunihinan wae ngadat cicing sia geus wudu. Komo korupsi, komo zina moal. Teh ibu jaga wudu. Syahidnya biar beda. Itu mah kan syahid di bom urang mahnya jaga diri. Mana usah dini teh rujukannya. Aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Terumpahnya wae lu ka surga. Karena ditinjak ditumpahkan musuh wudu. Lalu bersahabat bertanya kan, apa yang menyebabkanmu dapat keutamaan kelebihan dari informasi yang Rasul bocorkan tentang Bilal? Sendal wae ngilu ka surga, sendal wae. Tiga Quran dipakai bungkus kulit, dipakai bungkus Quran. Kan ayah kulit menganggap seleting, kulit pakai bungkus Quran. Dicari uman meureun. Coba kulit gaunan yang bedung. Sahawai ditarik pulang. Kunaon nakal bedung tuh menang ku budak. Nyeriun atu. Budak dipakai nakal bedung. Tong serius nih. Gejala setruk gara. Batu seserian di cicing. Seri-serina di ima. Nah, tetap indikasi di kalian ketek teka rasa. Seri, lepas tuh, lepas. Dokter remutan. Penyakit mah cek Ibnu Qayyim, cek Ibnu Sina, tina sirah anu salah. Loba mikiran itu perlu dipikir. Pikiran mah Allah. Cempling, jempet tapi eling. Ibu ingin tenang jiwa? Ingin. Nyaman hati? Ala bidzikrillah tatma'inul qulub.
terus inget ke Allah, tong inget ke Saraki Rude. Kepawe anak parem, nakah nake jalani, tetep gue. Nyalik sik. Tau aku nyalik sik wae gitu. Pikiran mah Allah. Juara, jaga urusan agar dapat ridho Allah. Juara, jaga urusan agar dapat ridho Allah. Piala, pikirin aja Allah. Lu juara mah menang piala. Tenang hati mah inget ke Allah. Sok ibu inget nak kasalian di Allah. Hari takennya dia. Aslina, komong abi dagang sangu harga beas. Aduh inget kanu beas dia. Terus tong diinget-inget. Dahar ayam. Ganti kusukun, contohan malah. Asal rudetnya. Beak sangu, beak buntu. Tuh, kurangnya cara lokroknya. Ini nggak sakit suudono ya ke Allah tuh. Ini cuma orang muhasabah ya. Tanggal hiji ya. Ibu teh seueur sehat, seueur gering. Alhamdulillah. Jujur. Loba sehat gini. Loba lapar, loba wareg. Kena lapar sakedeung eta ka najwa ka hareup balik ngaji ya. Nya. Loba inget loba poho ka Allah. Tak ada masalah besarnya. Maka muncul judul ini. Kenapa ada muncul Allah selalu bersama kita? Min hablil warid. Kenapa kematian itu ngadadak ngajebak? Itu apa tuh kematian? Kalau Ustaz Yusman tadi nanyakan pergantian hari itu kapan? Maghrib. Ya, oke. Saya bisa memprediksi ibu-ibu yang di sini pun tentunya sing energi yang contoh. Tapi tetap iya. Saya hafal kematiannya kapan? Muntuh berang beti. Aruah kabe. Tok stres. Nyatu. Mata hati-hati dengan dua waktu itu. Muntuh berang beti. Ustaz cenah ai. Ustaz teh beki dia teh beki sehat, beki jagjag, beki seger. Ai syarat beki genut. Ustaz ai tips and trick panjang umur naon hiji silaturahmi. Dua tonggeureun ngarenghap. Sok cobaan geurak. Oh, jelema ayeuna teh salah tres. Curhatna teh aneh-aneh, Ustaz, tanda kematian itu sudah dekat naon? Urang teh dambung pusingnya. Kieu we ngecekna mah. Sage jadi diberi ilmu ku Sa Yusman. Ngecek kematian sudah dekat, mah kieu. Dah. Amun kikian disadap keneh. Eta lilakene. Jadi dia teh geus umur 60 teh oleh kian. Kan jadi aya aktivitasnya. Atawa sunul gusi bagian atas kuletah. Mun aya karasa kena keneh hirupna. Kitu we terapina. Mau diranca badak nu kieu. Untung rudet. Ulah mikiran teu perlu dipikir. Allah membersamai kumaha Allah teh nyokot nyawa urang anu berjatah berkuota bernaon ngaran teh dina makanan mah berexpire bertanggal itu tambah tadi teh aya doa mati dalam kesia-siaan, mati dalam keadaan tidak mempersiapkan diri. Ruas eta teh da sugan teh da Firaun ge iman sebenarnya mah ngan imanna telat. Ini aman tu bi Robi Musa, waharun terus dikerelepkan, nggak karena aku. Kita tong serius ting hirup mah, tinggal di Fir'aun hirup nah. Serius ting, kayak jadi Allah sih eta ijazah nanaon. Kayak jadi presiden lari ulun Allah. Abi wayah yang jadi pawan dicarikan gus mah. Mama dia yang jadi pawan, montong sih eta laki, koknya. Ting tong run. Tong rudet, tong ruwet, tong ribut, tong ribet. Rasul nangit gitu. Tulis yang status opat poin. Tong rudet, tong ruwet, tong ribut, tong ribet. Yasir wala tu'asir. Bahagiakan orang lain, nanti Allah bahagiakan kita. Ringankan beban orang lain, nanti Allah ringankan beban. Dikarena islamamun komomun dipraktekin. Aslina. Tapi niatnya karena Allah. Karena Allah yang membersamai aktivitas kita. Mun ibu lain karena Allah, karena oleh-oleh, karena atau karena oleh-oleh, ripuhnya harita kene. Itu ibu itu karena Allah, kadia itu karena oleh. Nama
kapan geus mantakna bahagia seseurian we nu karena Allah. Coba mun karena oleh mah rudet daripada di imah salaki moyang wae teh ya. Naleos ka dieu ka anur. Di dina teh memperhatikeun ngaji, perhatikeun si Eceu nu nyotiul. Nu gagaro suku langsung di komen bece teh gagaro wae. Sebelum punanya yang sok. Jadi acu. Innamal amalu bin karena Allah, karena oleh, oleh karena atau karena oleh-oleh. Disahkun, karena Allah aman. Abi kadieu tiap ka anur karena Allah udah balik teh mawan nog asin wae. Tapi kan nog abi asin. Tapi mun kadieuna karena nog asin, hiji mangsa eueus si tukang nog asin. Ya, atak Allah membersamaimu. Duru ma'a kitab Allah. Kunaon kan itu kadia teh kudu ma'a kitab Allah. Hai suma kunta. Karena Allah membersamaimu. Harus ada map, harus ada wise, harus ada Sherlock. Kitchen, rekamana orang teh. Ya. Kadang make Sherlock Google mah cileupeung si Ece eta. Belok kiri. 2 meter belok kanan. Rek ngaji ka Cicaheum ngandeukeun selok asup ka dapur batur tah. Coba kan. Ayo Ustaz, ayo diterangkan dia botak. Buntu Ustaz. Ieu teh gogol aduh teu baalek teh. Ada hareula we kieu. Ya. Jadi Allah itu perlu dibersamai dan kita perlu dibersamai. Maka innallaha ma'ana la tahzan. Tong sedih pan ya teh kos teu boga Allah. Ya, tong sedih. Aya bukuna la tahzan. Innallaha ma'ana. Ayat Al-Qarni, ngeunaheun eta buku. Tenang. Allah dulu, Allah lagi Allah. Allah ada masalah tiada. Nyangakeun ya Allah. Beres harita kene atuh. Sanes nu abi ngiceup ku saha? Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi tarfata ain. Mun Allah teu berkehendak ngiceup teh ripuh hese ngiceup teh pegat kabel kanu kabel paranti ngiceup teh sagede serabut rambut eta mun pegat riweuh teh ka Singapura kitu sanggupan pegat serabut kabel paranti ngiceup kitu eta teh eueuh di toko di Cibadak teh eueuh kudu ka Singapura nu loba duit teu bisa ngiceup ceuk kudu nyayan sorangan. Kan aya cai teh teh mun ieu mah urang tafakurnya ame merasa bener Allah teh jeung teh urang aya nu ngatur ngiceup saha nepi ka nabi mah ya Allah jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata tarfata ain tuh berarti ngiceup wae diu kok mun eceu teh bisa ngiceup tong dua lah hiji we dari Tuhan tuh kudu nyanyian sorangan eta teh ngeunah teh naon mun ngiceup teh di basuh ku cai teh mun urang keur sare teh anu digawe teh air mata itu fungsinya untuk apa sebagai pembersih kotoran yang masuk ke mata nu ngagambur retina kornea langsung disapukeun mun urang keur sare teh sok aya runtah ka dina raweun cileuh kecil cireng kecil goreng gede acuh. Ada enggak yang tidak dibersamai Allah? Rabbul Alamin itu Allah yang Maha mengurus berarti ngurus. Ngaran ngurus mah tinggal indung ka anak. Geus mamcan. Sok ibu, sadar teu? Irung malikna ka handap urusan saya eta. Geus tong sok ditambah-tambah, tong sok dirubah-rubah. Suntik make Solikin. Mantong teh. Geus ku alon. Nah, jadinya nyimpen apa? Rabbana ma khalaqta hadza illa. Make bulu deh. Tak bulu itu kenaon itu? Filter. Bersih selalu. Maintenance fasilitas tong dirusak. Bulu irung dikepang naon atuh? Tahun sabaraha lagu eta? Bulu sumpah. Eta teh filter, ceuk. Steril. Ku Allah disadiakeun ngerasa teu diurus, ngerasa teu bersamaan. Cai mata halis teh talang iroh eta teh. Tong sok dikurun. Sok mun imah eueuh talangan. Aduh, mentan teu. Malikna ka kahanap di buluan.
runtahna kali ngarau. Korong eta. Cileuk korong cekil geuning loba. Sabeungeut ge eta mah beres sajam eta. Allah membersamai kepala kita saja. Janu lain. Kunaon suku dibere leungeun, leungeun dibere suku, suku dibere siku, leungeun dibere engsel tah suku. Cek Ustaz Yusman kelek-kelek ke kanan. Tuh jadi bengar ka Ustaz Yusman. Nya dibere tusing sireumeun langsung konsultasi Ustaz. Ieu tusing sireumeun. Ah ibu gagah jaheun ieu. Hayu gagah sok tusing sireumeun tah. Hayu sireum sok gagah jaheun. Nah, sadar ieu penyakit jelema ayeuna nya. Ibu osok syukuran dibere siku. Engsa. Ieu ngeunaan nih. Kerencang kacang panjang. Etamanya dahar tuh jadi nyamperkeun, ieu nyamperkeun GoFood. Aduh eta Ustaz Yusman kamari ningali videona aya ngirim di tag mah ku si Umina berkieu. Da. Abi teh dagang sango ku jeung Budeti, sanguan sanguan. Ah daripada lebar tanaga leuwih mah geus saya muka sango di garasi. Alhamdulillah payuh sih bu. Tahu orang tuh sempat takut, jelema lupa bersyukurnya. Eta tuh bisa ngahuap teh kusaha dibere engsel sikuna teh. Coba ibu tuh dibere engsel. Tong ngahuap lah gak garo. Sekali lu dibere engsel wae tonggong atuh mah kan kana kusen. Pernah gak garo tuh. Oh anu tuh pernah. Abdi ngasaan. Nepi Ustaz bab atuh wae nya abdi kamari teh ka Mangga Dua balik teh ulin lah ka Mangga Dua. Aya tukang kipas gini kipas leutik nya. Ieu paranti ibu-ibu ngaji teh na mobil sok marak teh. Sarari dua jelema ayeuna. Ieu aya nu kitu teh gambar gambar tangan terus make gagang teh paranti naon sih ieu. Nu garuk Ustaz cenah. Bener jadi duit. Tapi orang teh pernah mayar di bere engsel. Tapi sekali setruk dah karasa nikmat mana lagi yang kau dustakan. Maka syarat ingat itu sadar kita selalu dibersamai Allah. Allah ma ini ala dikrika ingat wa syukrika syukur matina ingat. Maka ku abi lumbatkan kan ngan ngingetan lah sadar tuh dibersamai Allah. Bu ayah af'al ayah akmal apa bedanya Ustaz af'al dengan akmal? Af'al makufa akmal makufa'in beda etage. Amama innamal a'malu biniat dibarengan niat amama mun af'al mah teu dibarengan niat. Contoh, ibu pernah teu ngiceuk di niatan. Niat abi ngiceupan Ustaz ya. Ustaz ama Ustaz. Teu jelema boneka caki. Heuh, pernah di niatan? Namun heuh di niatan berarti teu jadi amal. Nuji teh di lalating. Jadi si Ustana teh ngarti, oh misalnya itu enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuhain wa etat. Kita mengis niat, kita mengis amal. Tak etat ketika, ibu bisa ngitung berapa kali berkedip sehari? Udah enggak bahas, lu jarang dibahas ya. Ibu bisa mensyukuri siapa yang mengatur nguap kita? Allah. Kunaon nguap mana? Sakedeung. Coba kau sekali huay, 15 menit. Tadi Umar, ah ceramah anak tak gedeng. Beaku huay. Antosan misalnya gak huay. Pakai timer juga dipotok. Laki ya. Nah. Ayo ngaji kudu-kudu tegak hati, tapi jadi ngerti. Oh ini hanya Ustaznya. Maca we Ar-Rahman teh keunang ge mah maca Ar-Rahman teh. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Geduk kan lanteu teh. Heueuh loba nu. Teu karasa padahal Allah teh membersamai dengan cara Allah mengurus kita. Tai ceuli pait kunaon. Diasaan, tapi teu asaan mah apa-apa. Tai ceuli pait kunaon diasaan ku aing. Tapi jadi loading kan. Ya Allah, ya Rahman, Rabbana makhalaq tahada batila. Dipaikin teh, settingan Allah. Kebayang temun. Ada hasil saya titik, saya gak boleh kata. Nah, seorang ada koneng, ini. Aib. Aib, Ustaz dong bohong. Ada, huk amis. Udang sare teri, bu. Lo bantu sarapan roti nyokot selain nanti.
kedokterannya geuleuh ge. Kedokteran mah geuleuh, tapi kan jadi ngerti gitu. Nya, cileuh korong tai ceuli naon deui? Oh, masuk ya lama masuk dah loba. Dengar rasa di barengan gua Allah. Ini asal salat resi rupa. Ibu daek dibere 2 miliar tapi eueuh irungan sok. Irungna dijual gitu 2 miliar. Boga grosir ngan eueuh irungan. Teu naon. Berarti urang teh beungar gitu loh bu maksudna mah. Saha eta nu mere beungar? Beungar bakal jadi berkah mun sadar ah ini ala dikrika wa syukrika bersyukur we urang teh. Nu bersyukur mah moal kufur, da lawan kufur mah syukur. Tafakur, berpikir, kurang tengenah di sini di Ate di Bandung, nya di Cijerah, di Jawa Barat, tinggal di Palestina, tinggal di Gaza, di Hebron, Tel Aviv, Rohingya, Kashmir, terenere dizolimi umat Islam, kurang mau barisakene jumba, tarik tokaan, sik atau mikir, lari berkene. Ya, presiden Mas Awe aku gandeng. Ustaz presiden saya gandeng. Ayo wakilnya maneh weh ini. Kok kota lama. Partainya nao nyir weh. Ayo na. Surabi, suara lihat bingung. Karaneng. Menang Ustaz jadi nuhun. Saya diulang gandeng gandeng. Jadi anaknya semenang ilmunya. 10 menit, 5 menit. Ada yang. Loba nu kapulungan tina doa, tina cara Ustaz na treatment. Naon sih bet stres. Mun ngerasa seseorang diurus ku Allah, mah aya stres. Ada sadayana geus nu awok. Salaki rek kitu rek ieu, rek sona. Salaki bau awak balur ku surau. Jadi bau surau. Ai salaki. Tong tong rudak. Jadi rumah sakit mau apa yuk? CCTV mau ayah? Menurang yuk? Syahdan terkisahkan. Imam Syafi'i itu boga murid 40. Tapi ada yang dilebihkan satu ini terkait tema ini. Merasa dibersamai aktivitasnya sama Allah. Murid jaloba. Tapi ada yang istimewa ke santri nanti hiji. Jelas dong yang 39. Si Ustadz mah kasih etapa aja cenah perhatiannya. Verifikasi demo. Ustaz cenah kenapa perhatian teh ekstra lebih ke si eta? Oh yang nyawa alasana kayak nyawa sorana. Tapi suka nanya PR baru dah mawa ayam setiap santri bawa ayam satu ekor dengan pisaunya ya tugas di sekolah. Gus datang singkat cerita. Ustaz saya sudah bawa pisau sama ayam. Nah ini tugas kalian adalah sembeli di tempat yang tidak orang melihat, tidak ada yang melihat. Sok cari di mana tempatnya. Sehingga cerita KB melakukan tugas itu. 39 beung hayam ngaraplek. Nu izin tutuk kene jeung besok. Kita lihat, semua sudah sembeli, sudah Pak Ustaz. Ai maneh kunaon teh sembeli kasih murid nu diistimewakeun teh? Kan Ustaz memerintahkannya disembeli di tempat yang tidak ada yang melihat. Bagi saya, dimanapun ada yang melihat. Tah eta merasa aktivitas. Tak ada alasan orang milih naon istimewa begitu. Terus ada 7 kelompok manusia yang tidak mendapatkan tatkala tidak mendapatkan perlindungan seluruh manusia. Ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan. Salah satunya itu aktivitasnya selalu bersama Allah. Jadi ada seorang laki-laki di bodoh tinggi resep ke seseorang tapi tewangi. Tapi satu ketika diuji orang itu ya kabutuh ke si laki-laki itu. Ustaz Nabi teh. Aduh moneter ya kumanya bantuasan. Nah butuh duit 1 juta. Sok simbiosa. Dirinya beri duit tapi saya butuh awak dirinya. Darurat dong. Nyawios lah. Tapi ada syarat. Kita melakukan di tempat yang tidak terlihat. Waduh capek ngesayang lumpangan. Dimana tuh buru ternyata. Si perempuan itu cerdas. Ngejawabnya dimanapun bagiku ada yang melihat. Siapa Allah. Nah yang tuh lelaki nanti duitan itu. Lelaki ini. Teta dapat non selain keistimewaan dari Allah ada rasa takut kepada Allah suka teh lain eta mentar nu maksiat mah rata-rata nyumputnya ai maksiat teh lain maksiat namun nu jadi dosa dari maksiatnya itu bukan maksiatnya tapi siapa yang dimaksiatinya berarti mengurangkan maksiat susulumputan eta teh nganggap Allah lolong eta dosa gede namun mentar CCTV teh teperlu ke nu iman. Maka terima kasih panitia yang bikin judul ini
Kurang di KPK ranggen ukir mah. Terus jika ibu kan, wayah kita nggak beres ngepel, beres nyamuk, beres muka warung, budak nggak sekolah, saking nggak sebut mandi, ah mandi kan? Tong borok poho kaloh poho aduk silakan. Hus ke kamar cai, ah nyanyi takkan ku nanti beres mandinya, oke? Ningali paku. Mana abige? Berdak ke sekolahnya, laki nggak seul. Atau dikunci untuk nanti di luar. Anuk kemawa, pokoknya lagi genjreng. Langsung, video kan ke kamar deket. Selengkap. Jika cucu muka. Efeknya siat takdir Allah berkata lain. Kan pernah tuh mandi di naceli di kakumah. Ngobrolnya pede. Misalnya kita naceli no, anjir sabun. Apa yang ngalaman, kamu wanitirin. Daksing bersih mandi teh. Ini ibu-ibu mas mandi, terleng. Nyawal anduk, nepin tuh labunya. Bukan dulu. Sahaji. Menang rezeki, saat pamkom komplek. Langsung ngarayap karena telepon. Apa? Habis sih geleduk. Tong ribut. Satpamnya jalan kenteng. Dikoeran. Kawan, awal-awal ngalir. Satpamnya apal. Jadi kalau merasa dibersamai Allah akan disiplin. Asup WC disiplin. Nuken cahela, keluar nukatuhela, ke masjid nukatuhela. Itu merasa orang itu aktivitasku hayatuna kuluha ibadah. Hidupku akan menjadi ibadah. Ya teh saat itu cerita mah banyak tentang dibersamai Allah. Maka aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup. Aku merasa dibersamai Allah itu luar biasa. Mau aya pengkhianatan, mau aya perselingkuhan. Pangcapena jelema nu teu ngarasa dipencerong ku Allah. Mun di daru tauhid ieu babna bab Allah Maha Melihat. Alimun Basir, Alimun Khabir. Ya, sok sekarang karena ada charity sambil diisi dengan tanya jawab atau yang mau melengkapi silahkan. Bahwa usia kita tidak lama lagi. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa nggak beli waktu. Setiap detik bergulir usia teh usai bu. Tulisan usia teh terjauh dengan usai. U S I A. Hilang, ulang, ulang tahun, hilang tahun. Teh list bu. Ustaz nyungkeun greeting doakeun abi lewat video sok. 52 teu karasa. Telis usia teh usai. Ulang tahun teh ilang tahun, panjang umur teh kurang umur. Maka isi kesadaran dengan selalu merasa dibersamai oleh Allah. Sok teh aya nu bade naros. Ya. Tadi kan bahasa Indonesia itu kan bebas. Tadi kan Ustaz bilang kita pergi dari rumah karena kesal atau apa ya, ya anu ke alaman sesamanya yang namanya maksudnya selama itu sakit tapi jabatan terus di dalam haji terus di dalam di rumah juga itu ya Pak Tarus mantan juga tidak ada yang tapi kerinduan untuk mendatangi jemaah. Mama tuh nggak tahu saat ingin terus tidak bisa. Ya Allah, tolong berikan hamba kekuatan. Kalaupun hamba dalam kondisi tidak sehat, tidak sampai mengeluarkan atau ada penyakit yang menular, tapi berikan hamba kekuatan. Karena hamba tetap tidak apa ya. Mau gitu di rumah juga, walaupun tetap setuju. Kalau gitu ya, jadi ingin siap mendatangi kerja kerja kan minimal bisa ketemu dengan saudara-saudara atau bisa berjalan. Ini memang sih nilai ta'ala, apa salah maksudnya? Siap. Oke, ini teh happy banget mah. Jadi kadang ngaji teh nggak terikat waktu mah kan janji. Sebelum dijawab, sok ini manfaatkan waktu. Siapa yang mau sunduk? Petugasnya sudah ada. Jadi sambil ngejawab pertanyaan Mama ya, Ma,
kadang geus terbentuk alarm biologis, maapa alarm biologis. Jika gini contohnya, Bu, ibu teh sok sholat pasti, tapi kadang lalai ibu teh ya, ku kagok ngurus budak, kagok masak, kagok. Lalu sholatnya agak geser waktunya, pernah nggak? Pertanyaannya sederhana, kita standarin nih dengan nanti nyambung dengan pertanyaan si mama. Bolehkah pergi ke majelis taklim dalam keadaan kesel? Kita nyambung sorangan, keberesan sorangan. Bu, tenang lu sholat, tenang can sholat. Mun puasa, hati tidak bisa bohong. Menstruasi misalkan. Aya keselnya. Duh, tuh bisa puasa, kudu ngodohan. Itulah keimanan. Mama teh usia seberapa ini? 70. Alhamdulillah, gelis kene, jag-jag kene, aktivitasnya luar biasa kene. Mah happy ge jelema lain robokok. Penting balik di Jakarta tuh jam 10 ngegibri nya lapar tunuh terus subuh kudu init di ka masjid bla 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 bla. Aya kesel. Tapi kan Allah ngasih bonus. Itulah iman. Iman teh lain teh hayang. Tapi ieu teh dicarek mun maksiat. Saya bukan tidak suka zina. Beki nganges apa hukumna? Atuh teu normal lalaki teu beki mah. Mun aya salaki resep awewe normal teteh. Nu bahaya mah boga salaki resep tiang listrik. Kelelembangan yang ibu jo kana tiang listrik naon atuh bapa arep sampe. Eta leuwih teu normal. Nya. Jadi mama sudah ada di makom terbentuk alarm biologis nu sifatna aya kurang mun teu panginjeng jamaah, aya nuntut mun teu tahajud, aya naonnya seperti tidak sempurna mun salat wajib teu make salat sunat. Komo ayeuna usia 70 eta teh bonus mah. Nu ulama tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi awak geus aki-aki buuk mohe. Tato Raja Wali jadi piit da meotan. Rantai ngamai. Lagu Genrosis rudeuk. Jadi eta teh positif mah, bukan kesalnya yang Evi lihat, tapi mama kalau geus dibere leuwih rindu. Maka yang Allah panggil nanti di ujungnya ya ayat Tuhan nafsul mut. Kan keur ngabingkai, keur ngarangkai, teu lalai, teu terbengkalai bagaimana wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tenang jiwa. Da alus atuh Bu dicaritakeun. Si ibu eta mah maotna geus keur ngaos, ngeunaheun teu kana celing. Keur duha, keren. Saya sering katakan dan tidak akan bosan mengatakan, Mang Oded di Mujahidin hari Jumat. Da aktivitas nanya ke wali kota, salatna tepat waktu, ustad beliau mah. Tuh satahun yang lalu masih diomongkeun wadeun. Nya. Keren teu? Keren. Mama teh keur di posisi eta mah, keur merangkai, membingkai, tidak lalai dan tidak terbengkalai karena sadar sebentar lagi jadi bangkai. Muncik epi murek balik tong dingkengke bisi ngeburu jadi bangkai. Mun berbuat baik jangan dinanti-nanti bisi ngeburu mah bingkai rangkai kematian husnul khotimah. Sampai epi nyanyi lagu sama mun keur stres. Di dalam doa epi meminta ringankan langkah ini untuk menggapai menuju ridomu di sisa hidup ini. Banyak teman yang sudah diwafatkan Ustaz. Ku sadari selama ini Epi sering jauh meninggalkan dirinya, sedangkan maut pasti datang tanpa mengenal waktu. Yang dibutuhkan, tuntunlah Epi di sisa hidupku sebelum datang ajalku. Justru itu rena. Duh, kumaman maut isuk. Matak sumanget kan dia kayak. Sering tegak bagian isuk. Cina isuk ayah deh. Alhamdulillah ilah di ahyana. Nuhun ya Allah dibugahkan deh. Kurang teh lolos sabera kali coba. Salapan dalapan moneter. Mama ngalaman krismon. Salapan dalapan. Epi keletik kene. Moneter. Lulus. Hirup kene. 2012 kiamat. Mama Lorena itu manu maut. Lulus. Lulus. Kamari kopi teh teu sakedap 2 tahun, mama 70 lolos kene, alhamdulillah. Eta bonus ti Allah, rindu ngaji. Kan sok aya di terasna ngaji. Nya di majelis Siti Maryam,
pertahankan. Urang mah bakal di dinya maot lagi. Da jelema maot mah kumaha kabiasaan. Matak dominankeun kebiasaan baik teh. Nu tukang TikTok maotna insyaallah. Ku menangi membayangkan. Itu baru lagi Indosiar ya tak. Awas, Allah mani asalu kabi husnil. Ini ikhtiar, gitulah. Insya Allah, jaga wudhu yang penting mah. Abi masalu kareknya umurnya 70 lewi. Umur mau 70. Mau teh udah. Siap. Sok atuh jadi. Sok, ucil tuh di penggar. Salam. Siap, mak. Oke, okay, ibu maunya yang mana? Kan ibu tuh bisa ngabedakeun, nah, ibu hayangnya di mana? Hayang diazab, hayang diuji, hayang dicoba, atau di mana? Berbaik sangka bu, mending anggap itu ujian, supaya jadi kibarat doh. Mun diazab, ya ibu merasa banyak maksiat tidak? Inna amal zonni abdibi, Allah itu tergantung prasangka. Selama ibu masih sholat, ibu rajin ngaji, ibu diuji, berarti ibu sedang diuji, rek naik kelas. Mun ibu merasa diajab, nantinya berburuk sangka kepada Allah. Lataknatu mirahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat. Perbaik sangka meninggal. Ajab mah kenu kafir, bu. Kenu iman mah muntah ujian. Cocoba. Nomboro urang atuh sirah gesok ayah cocoba. Atau me kan coba kulina buaya enak saya balikin lagi ibu maunya diuji diajab, dicoba nah, kalau diuji matu kafiro akan menjadi kibar jadi feedbacknya baik dari Allah dah, bener ya orang yang beriman mah kacolok jarum wae jadi kibar dimana ruginya jadi orang yang beriman maka ibu berbaik sangka karena Allah tergantung prasangka kita yang bahaya nanti ia merasa diajak berarti ibu nges buruk-buruk sangka ke Allah imbangin aku sholat ku amal soleh kita feedback nanti kerasa hingga sakit bu ya Allah ikhtiar bang atos kemari abi kenging air bambu Habibur Rahman ya dan carangkelnya nah, apa ya teh ah canggel wajan ningali ya cepat adam teh eta bauna bu atuh cai awi coba atuh make teknis awi lah sebal eta mah rei teh kesang cang nu beryogi aya di abi gratis tuh dibere sakabus nya ke mun ulin ngan ditu sok dadak mamani eta nu dahar ge bapak kenapa kelihatan lemes sekali kayaknya gula ini ustaz ustaz punya gula enggak uyah ge aya teh nganap sepi ya pak, iya pak gratis gratis, sok disugesti weh terus tadi datang nih saya cuman tiis kesang oh tapi nak, kok berarti ada pengaruhnya karena ada ikhtiar, berbaik sangka saja mun ibu sugesti nak sembuh, 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 sembuh mun ibu nak, sakit, sakit ah, usahan mau cari tak kere lawan cek Jokowi ke, saya akan lawan jadi lawan mah eleh atuh. Siap melawan? Aya carangkeun seutik gigi bring. Ini Umar bin Khattab. Umar itu setan saja takut sama dia. Karena antara digugu harewasna urang mah. Tongkoh ko andika kalah morongkoh dur beduk andika kalah murungkut di adanan begitu bra mau digoda ku setan teu digoda ge hideung setan ibu tiris mani aradang moyan ngantong ambil artikan gila carang ke gigi brief wah naongwe ngepel naongwe munur kesan deh keluar dahar sih gede maut kada maut kau ya naon sih dijajah aku prasangka jadi Allah membersamai kita. Allah suka kepada orang yang
aktif teu pasif, aktif naon atuh ngapa-ngapa masjid teh. Jika kabarudak cijerah kamari tah tabling akbar di babakan Ciparai Ustaz, geng motor unggul kan ITC unggul di nya mah. Ustaz cenah ieu teh kumaha pemimpin teh abdi ni gawe we hese. Cenah ieu kegiatan mauk-mauk sanyo atuh teh. Dekaek langsung marlok. Pokona mah aya kegiatan we. Naon we? Ngeleketek salaki tak juga biar tak amalkan di imam salaki tak keleketek motah kira non si mah ya balik ngaji jadi sarap itulah ikulangnya bagaimana kita melihat persoalan bukan persoalannya tapi bagaimana menghadapinya. Oke, satu lagi kebab banget kena cek. Oke, kece di bodusan non kang cuma sok kalebat anggo senang siap. Ya. Alhamdulillah, selama ini kan kalau saya perhatikan Kang Edi pulang kuda dalam senang, yang ingin saya tanyakan, Kang Edi itu kan berproses ya? Ya. Mungkin kepingin lihatnya seperti apa, karena mungkin kalau kita kan senang dapat uang banyak, tapi suatu saat kan kita berbahagia. Sementara bahagia itu kita juga dengan istri. Kang Edi kemana-mana kan sama istri. Ayuna, ayuna. Ya. Ya. Tapi yang kita senang, karena apa? Mungkin saya punya uang banyak misalnya. Tapi jauh dari istri, saya mikirin di luar, saya lagi ngapain ya? Itu kan nggak bahagia. Ya. Nah, bagaimana caranya dipadukan kita senang tapi bahagia? Ya. Amin. Ya. Patokan senang itu bukan di kebendaan, punten. Money is not everything. Selalu kalau punya uang kita bahagia cukup soal. Ku berit mah dihakan nggak duit, berit melengkungnya. Ayo lu asin di kopi, karena senteng benang. Ayo duit 100 ribu di dance, ayo mah duitnya belikan asinnya. Itu logik. Karena berit. Kamana weh ngajawab malah. Kang, beda ekspektasi dengan prediksinya. Saya panggil istri saya tuh beban. Ini ngilu wae. Mantap di bebejokin ke warung. Enak ngilu deh. Pinter, si menang tak gawe. Dan itu bonus bagi saya. Apa bonusnya? Saya jadi rek macem-macem tese. Terus selalu irit. Nangan kumaha deui, nangan jika kumaha deui. Tong sok ngadoa mun teu siap ijabahna. Dan saya merasa nyaman, aman. Kan teh deui mah bisa nyetir, mun capek kan bisa giliran. Dan itu teh hese ngabangun kekompakan gitu. Dan saya kuncinya saya anggap istri saya sahabat saya. Mun teu buka diri bisa diinyeman kan. Ai sahabat mah cing sarat terus. Tentunya ada proses pakar. Jadi berdoa. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Money is not everything. Uang bukan segalanya. But no money everything is nothing. Tapi teboga duit ge lieur oge sih. Nah, saya kasih logika cepat. Saya sering katakan di sini mungkin masih ada yang ingat. Air lauk enaknya di mana? Betahnya. Di air. Cacing di mana? Harimau? Ya. Manusia di agama. Kalau akang rumah tangga yang pakai agama, ngeunaheun kan. Istri saya tuh enakeun banget karena mandina ku masako. Abang tukang masak. Jadi enjoy lah. Let it flow pakai agama. Jadi saya komitmen dua, tong rudet, tong ribet. Komo ruwet jeung ribut. Mun teh deui ruwet berarti hayang. Punya anak gitu banget cantik perkosa aku abim kan kadang menenang nges tunuh ke tangan dulu ya set pakai motor ngobrol kan lelaki mah balik tuh jam setengah dua jam satu diketrok dibuka banget cantik kan abim paling ilpil di bawah dan nges apa yang mana hei apa kabar setelah musik TikTok. Baju nah, ayah pasti ahun karena awak sok cobaan kerajin si bapak nah si pasti abin aros ya ibu sok pasti aja yang salaki sok gigituan nih tara oh gawe
daripada pas saya mending pakai gigi tuan. Allahu Akbar juga heureuy ieu teh terapi teh. Kedekang bagus cara pandangnya. Meunang hese capek. Perjuangan alila menyesuaikan frekuensi, resonansi, visi misi. Bagaimana dalam rumah tangga itu ada ridho ilahi. Jalak, jangan saling mencurigai. Artinya ya barengan. Sok. Kan nama lalaki hukwa tuh. Haji Yusuf muka ditunya. Sebenarnya lebih bahaya lalaki hukwa. Kerusuh madona. Tak bareng nih. Tak membat, jadi tulis quote-nya. Rumah tangga itu jangan bertanding tapi harus bersanding. Jangan menyaingi tapi harus menyayangi. Jangan menghakimi tapi harus mengilhami, ngeunaheun geura. Merangkul tidak memukul. Tak ciuman salah kita. Ame panjang umurna, sehat jiwana. Peluk mun sare teh. Suami yang sering dipeluk istrinya lebih panjang umurnya, lebih sehat jiwanya daripada suami yang sering dipeluk orang sancak. cobaan geurang. Allahu Akbar. Diserikeun wae ka urang mah. Suami yang sering mencium kening istrinya lebih sehat umurnya, lebih panjang jiwanya sehat daripada suami yang sering mencium kening istri tetangganya. Pak Ustaz Yusman cobaan ya. Baik di tempat tetangganya. Mas saya sakit itulah. Yang terpenting kembali ke inti, Allah selalu membersama. Saya teman ku ngaji jadi teteh, karunya si teteh geus ngacung. Salam. Ya. Terus saya melihat salah satu postingan, katanya laki-laki yang sudah menikah, doa yang mustajab itu, doa seorang istri, itu apa daunnya Ustaz? Kieu, susunan teh bagi anak, prioritas kedua setelah Allah itu orang tua. Tapi bagi istri adalah suami, bergeser dong. Doa ibu ke anak mah mau ayah hijab, doa kolot ke anak mau ayah hijab ya sebutan lah, mete nanya deh. Doa ayah hijab teh doa antara adanan komat, doa setelah wudu, doa ketika sujud, doa setelah sholat, doa setelah baca Quran, doa setelah sedekah, doa ketika safar, doa ketika hujan turun, doa anak yatim, doa orang yang terdolimi, doa anak kepada orang tua, termasuk doa istri kepada suami. Tak Ustaz Yusman, AA, Nemben Naros, Abi, tong gede ulu, bisinta subhelm. Ustaz Yusman kuliah di sukses, ngenahin ceramana ya doa si Umi ta. Istrina, Pak Jokowi, ayah Bu Iriana. Pak RK, ayah Bu Atalia. Epi, ayah Bu Deti. Doa seorang istri, hati-hati. Seorang ya teteh. Ngomongin opat. Tuh dipasihannya jahilnya. Lu seorang weh. Apa dalilnya weh? Eta dalilnya teh. Tong sok nganyirikeun hati awewe. Bising teberkah hirup. Saya tanya nih. Ibu nyeri teh ngajuru? Nyeri. Tah, dengekeun. Nyeri ngajuru teh. Tong sok nganyiri. Indung urangnya awewe. Berarti mun urang nganya nyeri hati awewe, nganya nyeri hati indungna oke. Da indungna ge awe. Si mama teh baheulana teh pipisna teh sprit cenah. Ayeuna jadi Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Ku saya teh ku babasia. Nah. Ayang ge dibere di share. Dalil bagaimana doa seorang istri untuk maka salah kita doakeun bising cilaka, lain dicurigai ADMN. Sekarang kita jebakeun nyetir MCT. Ah di mana mencret? Tincak gasnya dari tai terus weh. Silahkan weh nabrak tiang listrik. Sudah lupa pulang ya. Sekarang kita teh selok. Manya balik ke imah selok. Berarti ayah imah nu lain. Jadi kunci teh doa seorang istri teh. Minta doa tuh sararya. Nu ulama nganggap istri ibu. Itu menang cek hadis lagi. Jangan kau anggap istrimu sebagai ibumu. Tapi kak mbu ngagaulan gitu. Doa istri ibu dari anak-anak kita. Doa ibu apalagi. Penta doa anak abu. Minta kami mah kasih saya minta doa. Abi pernah sianya. Jumaan ngagoyobot atuh jeung si bapak. Balik Jumatnya ada dang Ustaz.
pangagoyobor lah jeung almarhum hayupi agoyobor tadi ganti arta ta ujung bro goyobor can jadi aya nu pantara si mama rek mentas pak bapak dagoanna ebi ka mana itu sok ngagat si mama rek mentas bapak si mama geus mentas teh kitu munur baju munur maju nunjuk cenah pangmentaskeun bapak pangmentaskeun ka bu sekolah dengan sok mah bae lah bae kolotnya kan lucu kene sih ya ayo aduh nuhun cep cenah di laun atas salila dipentaskeun usah ngadoakeun cep sing beungah cep sing salamet sing panjang umur dah mantap dililakeun yang mentas nabi jadi penting doa rek di sahawae doa mah hade terlebih yang mengandung nilai lebih tuh dari istri, dari anak, dari ibu. Nanti kita bahas khusus tentang mustajabah doa, di mana tempat berdoa yang tidak ada hijab, doa siapa yang paling percepatan dihijab. Itu saja, saya juga ada tugas lagi. Besok ada jam 1 di Trans ya, kita ketemu lagi dengan tema yang lain. La ta'khuduhu sinatu wa la ku eta ge beres. Allah itu enggak pernah tidur, ibu mah hayang calawak. Kerek gitu kan sok hayang apa anu geulis aslina tinggal we keur sarena tapi sok ngidik-ngidik pun bojo keur bobo nya sok hayang ngabidik-gidik seutik sugan teu kitu ternyata pun bojo leuwih cerdas midiokeun abi keur sare leuwih bijik cenah aat keur ngora mah kasep cenah aya nu mah jiga roti kadet mana beungeut mana beuteung omongnya sarena asupkan usah rumah jika dadar gulung jadi plus minus aku tambah kamu adalah kesempurnaan nya itu nu hiji boga leuwih nu hiji boga kurang kan begitu awewe mah kan cerik mana enak naon teh budak labu lain gabruk cerik eta tarang ngalaheut gogorowokan cicing wae kalau nyoh jeujeur bapana teh bapana sigap langsung diletak lahutna ngocor kene di tensoplasan ngocor kene naik Grab naik Gojek minta antar ke rumah sakit akhirnya lagi ceritanya era pas maya rumah sakit duitnya pohonnya di bawah tabiatan sakta tabiatnya berbeda fadala ba'dahum ala ba'din bitakwa bisa sinergi itu kalau ada ketakwaan seperti ini nya ah jeung ngewana teh ku agama lain ku emosi jeung egois jeung nafsuna. Aku mencintaimu karena Allah, aku membenci pun karena Allah. Ku pinang kau dengan biskuat. Bismillah biskuat maedangan. Ya maka Allah senantiasa membersamaimu dalam aktivitas apapun. La ta'hudu sinatu wala mencerong. Ay Allah apa lu tuh Palestina ke digembur. Salah tres bu. Bisa dipantau terus dari kejauhan. Nah kan itu tuh bisa ya. Nah. Ya ayah niat ini tuh ongkos. Ayah niat tuh ongkos jadi amak kapekung. Ya. Jadi anak-anak. Aduh berarti. Bersyukur atas nikmat apapun hari ini kita di karpet empuk di Masjid Anur keur seserian keur medical ketek teu karasa indikasi loba cicing loba gerak ibu leubangan dina luhur koral abi mah isuk-isuk teh esang atuh ya eta teh obat rematik remaja masjid fanatik rematik singkatan ya di sana bu budak lu ke rumah rejana garis paling terkuran budak ini itu mah bu ku baal baana ku keayaan serangan gempurannya jadi akhirnya mah kornia yang maut nuturkan kolotnya saya pernah ke Tel Aviv Ustadz saya pernah ke Hebron lewat jalur Gaza masuk ke Mesir genep hari tah jalan dinya jalan darat kalau ilmu everyday teh jadi orang mau bulan puasa pepetasan pika kehelenya itu mah pepetasannyaan tapi budak teh jadi terbentuk alarm biologis keberanian aktivitasnya lah nyawa handphone nyawa Quran jadi mengadengi kapal liwatnya lumpah hei Yahudi bom aku yang maut di situ budak teh sedikit lain frustasi
aku rindu ayah dan ibuku yang lebih dulu sakit di jalannya. Ditantang kapal. Harita abi balik ke Palestine, budak abi ningali kapal kaluar nagoro na beda. Kapal minta duit. Lah, kolot na minta duit. Ya, lingkungan teh pengaruhnya. Maka Allah membersamaimu dalam setiap aktivitasmu, karena aktivitas di sana mah dibersamai Allah, jeung Quran. Hayang dibersamai Allah. Jangan lupa every day. Selalu tadi bacaan doa Ustaz Yusman teh rusuh tapi mewakili semuanya. Kaharti, semoga bisa ingat kepada Nabi bersolawat setiap hari, setiap saat, setiap ingat membaca Quran. Jadi itu mah Bu 78 tahun teh geus hafal Quran. Kan abi masuk heureunya, ayo urang ka Palestina, loba randa garulis. Urang modalan isi ulang we modalan mio hiji ngaju ka hareup ka toko motor. Daekeun beun seubu. Da pernah ngobrol sama ayo perkara perbaiki keturunan mawalah orang Palestina saurang. Mereka apa kata-kata? Bukan tidak mau menikah denganmu, tapi aku tidak mau meninggalkan tanah suci yang kami jaga dari turun temurun. Aqsa teh masjid yang dianjurkan didatangi teh haram Madinah Aqsa. Sok ngadorong. Dan kalau saya lihat di Instagram, tapi sebetulnya bukan mereka yang bersedih, kita yang bersedih tidak bisa seperti mereka. Oh listrik, oh cai, oh internet, coba. Nah, yang saya upload itu terakhir. Jadi ada anak kecil, segede kia, mau kantong sekolah, naik karena ambulan, ditanya ke supir ambulan, naon mau kantong itu, dalam mau arek sekolah. Jawaban nanti, di dalam tas ini adalah pecahan mayat adikku. Saya upload tuh. Wow. Allah masyaallah. Hai orang, naon ujian terberat. Maka Allah senantiasa membersamaimu dalam setiap aktivitasmu. Mereka mengisjeng Allah terus. Allah dulu, Allah lagi. Allah, Allah terus. Allah, Allahan di ditu mah. Geus butuh bantuan orang. Cocorokan aing ge. Urang mah boga Allah senang. Wow, ini muhasabah yang kita untuk lebih bersyukur. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang di bawahmu, guys. Jangan tengadah, tangah. Ningali jelema saluran. Urang mah aya rasa syukur asa teu dibere, asa teu pernah boga. Kumec rek we juga ngudak. Mah, euceu mah. Ah, euceu mah. Ah, teu ceu. Dak kemari ucap cenah, nu mere duit mah geus loba eta baju. Indomie nukara itu logistik teh jadi boikot teu bisa asup. Hayu Ustaz rek mere naon? Rek ngirim baru dak geng motor aing mah. Cenah malodar di ditu. Arep ulun teh. Sia daripada garuga teh di Cimahi teh. Ari ni alim cenah Ustaz. Lalege katuh. Allahumma amitna syuhada. Ya Allah wafatkan kami dalam kesyahidan. Hayu wafat syahid mah Bu harus selalu punya wudu. Syahid teh banyak Ustaz. Maut katinggang batu, maut dikerelap, maut kerna juru. Lain maut dipangperangan wae. Diurangnya ladang syahidnya loba. Maut ker sujud, maut ker boga wudu. Barang siapa yang tidur berwudu dulu, lalu berdoa, lalu wafat dengan wudu itu sebelum tidurnya. Wala inkanal muta laylata izin, muta fitrat Allah. Matinya dalam fitrah Allah. Kita selalu ibu jaga wudu, amai auranya terjaga. Mentalnya terbangun, hatinya bersih, bening selalu, dan wudu mama cunihan. Dicunihanan ge ngadat. Abi pernah geus wudu dicabak ku ibu-ibu, cicing sia geus wudu dan ngambek atuh. Jauh ka diperkosanya. Komo ka korupsi meureun Ustaz. Ingin dibersamai Allah dalam setiap aktivitasnya? Wudu, wudu itu perintah salat saja. Tidak sah kalau tidak sempurna wudunya. La sholata liman la wudu'a. Tidak ada sholat kalau tidak sempurna wudu. Jika Indonesia jauh di korupsi, lamun pejabatnya warahu jeung wudu. Sok wani diriungkeun. Nu wudu mah dicunihinan wae ngadat cicing sia geus wudu. Komo korupsi, komo zina moal. Teh ibu jaga wudu. Syahidnya biar beda. Itu mah kan syahid di bom urang mah nya. Jaga diri. Mana usah dini teh rujukannya. Aku dengar suara terumpah Bilal di surga. Terumpahnya wae ngilu ka surga. Karena ditincak, ditumpahkan musuh wudu. Lalu bersahabat bertanya kan, apa yang menyebabkanmu dapat keutamaan, kelebihan?
dari informasi yang Rasul bocorkan tentang Bilal. Sendal wae ngilu ka surga, sendal wae. Jika Quran dipakai bungkus kulit, dipakai bungkus Quran. Kan aya kulit nganggo sleting, kulit pakai bungkus Quran, dicari uman meureun. Coba kulit gaunan yang bedug. Sahawai ditarik pulang. Kunaon nakal bedug teu meunang ku budak. Nyerieun atuh. Budak dipake nakal bedug. Tong serius ting. Gejala setruk geura. Batu seserian di cicing. Seri-serina di imah. Nah, itu te indikasi dikalian ketek tekarasa. Seri, lepas tuh, lepas. Dokter emutan. Panyakit mah cek Ibnu Qayyim, cek Ibnu Sina, tina sirah anu salah. Loba mikiran itu perlu dipikir. Pikiran mah Allah cempling jempet tapi eling. Ibu ingin tenang jiwa? Ingin. Nyaman hati? Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Geus inget ka Allah, tong inget ka salat rude. Pamawe ana pareng nakahna teh jalani tetep. Nyalik sik. Tong nyalik sik wae gitu. Pikiran mah Allah. Juara jaga urusan agar dapat ridho Allah. Juara jaga urusan agar dapat ridho Allah. Piala pikirin aja Allah. Nu juara mah menang piala. Tenang hate mah inget ka Allah. Sok ibu ingetna ka salian di Allah. Harita kene dieu. Aslina komong abi dagang sangu harga beas. Aduh inget kana beas dieu. Terus tong diinget-inget. Dahar aya mah. Ganti ku sukun contohan lah. Asara rudetnya. Beak sangu beak buntu. Tuh. Kurang ge cara goblok. Ini sakit sudono ya ke Allah itu. Ini cuma orang muhasabah ya. Tanggal hiji ya. Ibu teh seueur sehat, seueur gering. Alhamdulillah. Jujur. Loba sehat gini. Loba lapar, loba wareg. Kena lapar sakedeung eta ka najwa ka hareup balik ngaji ya. Ya. Loba inget loba poho ka Allah. Tak ada masalah besarnya. Maka muncul judul ini. Kenapa ada muncul Allah selalu bersama kita? Min hablil warid. Kenapa kematian itu ngadadak ngajebak? Ibu apa itu kematian? Kalau Ustaz Yusman tadi nanyakan pergantian hari itu kapan? Maghrib. Ya. Oke. Saya bisa memprediksi ibu-ibu yang di sini pun tentunya sing energi yang contoh. Tapi teteh iya, saya hafal kematiannya kapan? Muntah berang beti. Aruah kabeh. Tong stres beti. Nyatu. Mata hati-hati dengan dua waktu itu. Muntah berang beti. Ustaz cenah ai. Ustaz teh beki dia teh beki sehat, beki jagjag, beki seger. Ai syarat beki genut. Ustaz ai tips and trick panjang umur naon hiji silaturahmi. Dua tonggeureun ngarenghap. Hei sok cobaan kira. Oh, jelema ayeuna teh salah tres. Curhat teh aneh-aneh, Ustaz, tanda kematian itu sudah dekat naon urang teh dambung pusingnya. Kieu we ngecek nama. Sage jadi diberi ilmu ku Ustaz Yusman. Ngecek kematian sudah dekat, mangkir. Nah, amun kikian disadap kene, eta lila kene. Jadi, ieu teh geus umur 60 teh korekian. Kan jadi aya aktivitasnya. Atawa sundul gusi bagian atas kuletah. Mun aya karasa kena kene hirupna. Kitu we terapi mau diranca badak nu kieu. Untuk rudat ulah mikiran teu perlu dipikir. Allah membersamai kumaha mun Allah teh nyokot nyawa urang anu berjatah berkuota bernaon ngaran teh dina makanan mah berexpire bertanggal itu tambah tadi teh aya doa mati dalam kesia-siaan, mati dalam keadaan tidak mempersiapkan diri. Ruwasa teh tidak sugan teh da Firaun ge iman sebenarnya mah
ngan imanna telat. Ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun, geus dikerelepkeun gara-gara ngaku. Kita tong serius teuing hirup mah, tinggal di Firaun hirupna. Serius teuing. Hayang jadi Allah si eta ijazahna naon? Hayang jadi presiden leuwih ulun Allah dia. Abi wae hayang jadi pawat dicarekan ku sunah. Mama biang jadi pawat, kontong si eta lalaki. Oh nya. Tin tong rud. Tong rudet, tong ruwet, tong ribut, tong ribet. Rasul nangkit gitu. Tulis yang status opat boyle. Tong rudet, tong ruwet, tong ribut, tong ribet. Yasir wala tu'asir. Bahagiakan orang lain, nanti Allah bahagiakan kita. Ringankan beban orang lain, nanti Allah ringankan beban. Digararena islamamun komomun dipraktekin. Aslina. Tapi niatnya karena Allah, karena Allah yang membersamai aktivitas kita. Mun ibu lain karena Allah, karena oleh-oleh, karena atau karena oleh-oleh, ribu nari tak kene. Itu ibu teh karena Allah, kah dia teh karena oleh. Aman geus, mantakna bahagia seserian we nu karena Allah. Coba mun karena oleh, aiman. Rudet daripada di imah salaki moyang wae teh. Naleos ka dieu ka anur. Bidina teh merhatikeun ngaji, merhatikeun si Eceun nu nyotiung. Nu gagaro suku langsung di komen baca itu gagar wae itu punanya yang sok. jadi acu innamal amalu bin karena Allah, karena oleh, oleh karena atau karena oleh-oleh disahkun, karena Allah aman tuh. Abi kadieu tiap ka anur karena Allah udah balik temawan nog asin wae tapi kan nog abi asin. Tapi mun kadieuna kana nog asin, hiji mangsa eueus si tukang nog asin. Nya, atak Allah membersamaimu. Duru ma'a kitab Allah. Kunaon ka ditu ka dieu teh kudu ma'a kitab Allah. Haitsuma kunta. Karena Allah membersamaimu, harus ada map, harus ada wise, harus ada Sherlock kitchen. Rekamana urang teh. Nya. Kadang make Sherlock Google mah cileupeung seuceu eta. Belok kiri 2 meter belok kanan rek ngaji ka Cicaheum nganeurkeun selok asup ka dapur batur tah coba kan ayo ustaz ieu diterangkan ieu boten buntu ustaz ieu ceuk Google aduh teu balek teh ada hareula we kieu ya. Jadi Allah itu perlu dibersamai dan kita perlu dibersamai. Maka inna allaha ma'ana la tahjan. Tong sedih pan ya teh kos teu boga Allah. Ya. Tong sedih. Aya bukuna la tahjan. Inna allaha ma'ana. Ayat Al-Qarni. Ngeunaheun eta buku. Tenang. Allah dulu, Allah lagi Allah. Allah ada masalah tiada. Nyangakeun ya Allah. Beres harita kene atuh. Sanes nu abi. Ngiceup ku saha? Allahumma rahmataka arju fala taqiyani ila nafsi tarfata ain. Mun Allah teu berkehendak ngiceup teh ripuh hese ngiceup teh pegat kabel kanu kabel paranti ngiceup teh sagede serabut rambut eta mun pegat riweuh ceuk. Ka Singapura kitu sanggupeun pegat serabut kabel paranti ngiceup kitu eta teh eueuh di toko di Cibadak teh. Kudu ka Singapura nu loba duit teu bisa ngicep ceuk kudu nyayan sorangan kan aya cai teh teh mun ieu mah urang tafakurnya ame merasa bener Allah teh jeung teh urang aya nu ngatur ngicep saha nepi ka nabi mah ya Allah jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata tarfata ain tuh berarti ngicep wae di nok mun eceu teh bisa ngicep tong dua lah hiji we dari puat tuh kudu nyanyian sorangan eta teh ngeunah teh naon mun ngiceup teh di basuh ku cai mun urang keur sare teh anu digawe eta teh air mata itu fungsinya untuk apa sebagai pembersih kotoran yang masuk ke mata nu ngagambur retina kornea langsung disapukeun mun urang keur sare teh sok aya runtah kari ngaraueun cileuh kecil cireng kecil goreng gede ah cuman.
ada nggak yang tidak dibersamai Allah? Rabbul Alamin itu Allah yang maha mengurus, berarti ngurus. Ngaran ngurus mah sehingga inung ke anak. Nges mamcan. Sok ibu, sadar tuh. Irung malikna ka handap, urusan saya tak. Terus tong sok ditambah-tambah, tong sok dirubah-rubah. Suntik makanya solikin. Mantong setiap. Nges ku alon. Nah, intinya nyimpen apa? Rabbana ma khalaq tahada make bulu deh. Tak bulu itu kenapa itu? Filter. Bersih selalu. Mentan itu fasilitas tong dirusak. Bulu hirung dikepang naon atuh. Kamu udah pernah lagu itu? Gue sumpah. Itu dia filter ke steril. Kalau disadiakin ngerasa teu diurus, ngerasa teu bersamaan. Cai mata halis teh talang iroh eta teh. Tong sok dikurun. Sok mun imah eueuh talangan. Aduh, mentan teu. Malikna ka kahanap di buluan. Runtahna kalingara eueuh. Korong eta. Cileuk korong. Cekil geuning loba. Sabeungeut ge eta mah beres saja eta. Allah membersamai kepala kita saja. Janu lain. Kunaon suku dibere leungeun, leungeun dibere suku, suku dibere siku, leungeun dibere engsel tah suku. Ceuk Ustaz Yusman kerek-kerek makanan. Tuh jadi beungar ka Ustaz Yusman. Nya dibere tusing sireumeun langsung konsultasi Ustaz. Ieu tusing sireumeun. Ah ibu gagah jaheun ieu. Hayu gagah sok tusing sireumeun tah. Ayo siram tuh gak jahat. Yang sadar, iya penyakit jelema ayo nanya. Ibu osok syukuran di beresiku. Ayo sadar. Iya ngerani. Kerencang kacang panjang. Etamanya, dahar tuh jadi nyamberken. Iya menyamberken GoFood. Aduh, eta Ustaz Yusman kamari ningali video na. Ayo ngirim di tag menunggu si Umina. Berkil. Dah. Abis itu dagang sangu, gue jeung budeti, sanguan, sanguan. Ah daripada lebar tanaga, lu yang mah, terus saya muka sangu di garasi, alhamdulillah payu sih bu. Tahu orang tuh sempat takut, lemah lupa bersyukurnya. Eta tuh bisa ngahuap teh, kusah di bere engsel si kuna teh. Coba ibu tuh di bere engsel. Tong ngahuap lah kagaro. Sekalian di bere engsel, wae tonggong atuh mah kan karena kusen. Pernah gak galau terus? Oh, aku tuh pernah. Abis ini ngasaan. Nanti Ustaz bab atel wainya, abis kamarin teh kamar mangga dua, balik teh ulin lah kamar mangga dua. Kayak tukang kipas, ini yang kipas letiknya. Ya, peranti ibu ngaji, tinggal mobil, sepanak ke kita. Sarari dua jelma ayo nanya. Terus ayah nuk itu tak gambar gambar tangan, terus pakai gagang. Setiap peranti nonci ya, digaruk Ustaz. Bener jadi duit. Tapi orang tuh pernah mayat di bere engsel. Tapi sekali setruk tak. Karasa nikmat mana lagi yang kau dustakan. Maka syarat ingat itu sadar kita selalu dibersamai Allah. Allah ma ini ala dikrika. Ingat wa syukrika. Syukur matina ingat. Maka kau abis lumpatkan kan ngan ngingetan lah. Sadar tuh dibersamai Allah. Bu ayat af'al ayat akmal. Apa bedanya Ustaz? Af'al dengan akmal. Af'al makufa, akmal makufain. Beda eta ge. Akmal mah innamal akmalu biniat, dibarengan niat. Amal mah mun af'al mah teu dibarengan niat. Contoh, ibu pernah teu ngiceup di niatan. Niat abi ngiceupan Ustaz ya. Ustaz ama Ustaz. Kete jelema boneka caki. Hai, pernah di niatan? Namun hai, di niatan berarti itu jadi amal. Nujita ini di lalating. Jadi si Ustaz nanti ngerti, oh misalnya itu enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini wajah tata. Nah, itu emang niat, itu emang amal. Tak etak ketika, ibu bisa ngitung berapa kali berkedip sehari? Udah gak bahas, jarang dibahas ya. Ibu bisa mensyukuri siapa yang mengatur muap kita? Allah, kunaon muap mana? Sakeudeung.
coba mau sekali lagi 15 menit tadi mana ceramah anak gedung beaku lagi antosnya misalnya gak ya pakai timer juga dipotok lagi ya nah ayo ngaji kudu-kudu tegak hati tapi jadi ngerti oh ini hanya usahnya macawe Ar-Rahman teh kenang kemah maca Ar-Rahman teh babi ayi ala rambikuma tukasiba geduk kan lantai teh lo banu sekarasa pada Allah teh membersamai dengan cara Allah mengurus kita tai celi pahit kunang diasahan namun diasahan mah apa pahit tai celi pahit kunang diasahan kuahin tapi jadi loading kan. Ya Allah, ya Rahman, Rabbana makhalaq tahada batila. Dipaikin deh, settingan Allah. Kebayang temun. Rada asum saya titis, agak mulai kanan. Nah, rada koneng, meninnya. Ayo, ayo, ustaz dong bohong. Rada, huk amis. Udang sarat dari lu. Lo banu sarapan roti nyokot selain nanti. Adalah ya kedokteran mah gareulah tapi kan jadi ngerti gitu nya sile korong tai ceuli naon deui Allahumma sholli ala Muhammad sok da loba teu ngarasa di barengan ku Allah ni asa salat tres hirup ibu daek dibere 2 miliar tapi eueuh irungan sok irungna dijual gitu 2 miliar boga grosir ngan eueuh irungan teu naon berarti orang teh beungar gitu loh bu maksud nama sah itu numere beungar beungar bakal jadi berkah munsadar ah ini ala dikrika wa syukrika bersyukur ya orang teh nu bersyukur mah moal kufur dalawan kufur mah syukur tafakur berpikir orang teh ngeunah di Ciater di Bandung nya di Cijerah di Jawa Barat tinggalin di Palestina tinggal di Gaza di Hebron Tel Aviv Rohingya Kashmir teureun-eureun dizolimi umat Islam urang mah bari sakene jumba tarik tokaan sik atuh mikir lariweuh keneh nya presiden mah saha we atuh gandeng usah presiden saha aneh ai wakilna maneh we kok sakalama Partainya nak nyir, weh, ayo nak. Surabi, suara lihat bingung. Karena aneh. Ya, nah, Ustaz, jadi nuhun, Ustaz, di ulam geneng katanya. Jadi anaknya semenang ilmunya, gini 10 menit, 5 menit, adanya. Loba nuka pulungan, kena doa, kena cara Ustaz nga treatment. Nah, si bet stres. Mun ngerasa seseorang diurus ku Allah, mau ayah stres. Ada sadayana geno Allah. Salaki rek itu, rek ye, rek sona. Salaki bau awak balur ku surau. Jadi bau surau. Ayo salaki. Sok tong rudak. Jadi rumah sakit mau apa yuk? CCTV mau ayah menurang ju. Syahdan terkisahkan. Imam siapa ini? Itu boga murid 40. Tapi ada yang dilebihkan satu nih terkait tema nih. Merasa dibersamai aktivitasnya sama Allah. Murid jaloba ya. Tapi anu diistimewakeun santri nanti hiji jelas dong yang 39 si ustaz mah kasih eta wae cenah perhatian teh verifikasi demo saya cenah kenapa perhatian teh ekstra lebih kasih eta oh yang nyawa alasana ke nyawa sorana tapi suka nanya PR baru dah bawa ayam setiap santri bawa ayam satu ekor dengan pisaunya ya tugas di sekolah. Gus datang singkat cerita, Ustaz saya sudah bawa pisau sama ayam. Nah, ini tugas kalian adalah sembeli di tempat yang tidak orang melihat, tidak ada yang melihat. Sok cari di mana tempatnya. Singkat cerita, KB melakukan tugas itu. 39 beheng ayam ngaraplek. Nuhijin tutuh kena yang besar. Kita lihat, semua sudah sembeli, sudah Pak Ustaz. Imane kuna teh sembelih kasih murid nu diistimewakeun teh. Kan ustaz memerintahkannya disembelih di tempat yang tidak ada yang melihat. Bagi saya dimanapun ada yang melihat. Tah eta merasa aktivitas. Tah eta alasan urang milih naon ngaistimewakeun kieu. Terus ada 7 kelompok manusia yang tidak mendapatkan
tatkala tidak mendapatkan perlindungan si manusia, ada 7 kelompok manusia yang mendapatkan perlindungan. Salah satunya itu aktivitasnya selalu bersama Allah. Jadi ada seorang laki-laki di bodoh tinggi resep ke seseorang, tapi tewangi. Tapi satu ketika diuji, orang itu ayah kabutuh ke si lalaki atas. Ustaz jenabi teh, aduh moneter ya kumanya, bantuasan. Nah, butuh duit 1 juta, sok simbiosa. Dirinya beri duit, tapi saya butuh awak dirinya. Darurat dong, nyawios lah. Tapi ada syarat, kita melakukan di tempat yang tidak terlihat. Waktu itu capek, ngesayang, lumangan. Di mana tuh buru ternyata? Si perempuan itu cerdas, ngajawabnya, dimanapun bagiku ada yang melihat. Siapa? Allah. Merenyam ke lalakina teh, duitan itu. Lalakina ini, teta dapat, non selain keistimewaan dari Allah. Ada rasa takut kepada Allah. Suka teh lain etak. Mantap nu maksiat mah rata-rata nyumputnya. Ai maksiat teh lain maksiat, namun nu jadi dosa dari maksiatnya itu bukan maksiatnya. Tapi siapa yang dimaksiatinya berarti mengurangkan maksiat susulumputan, eta teh nganggap Allah lolong eta dosa gede na. Mantap CCTV teh teu perlu keunu iman. Maka terima kasih panitia yang bikin judul ini, kurang di KPK rangkeun kieu mah. Teh jiga ibu kan wayah kita geus beres ngepel, beres nyamuk, beres muka warung, budak geus sakola, salaki geus eueuh, mandi ah, mandi kan. Tong boro poho ka Allah, poho anduk cilaka. Heus ka kamar cai. Ah, nyanyi teh. Takkan ku nanti beres mandinya. Oke. Ningali paku. Pernah lah ngalaman abi ge. Berdak ke sekolahnya, laki nggak seuwur, atau dikunci untuk nanti di luar. Anuk kemawa, semuanya lagi genjreng. Langsung, video kan ke kamar deket. Celengkap. Jika cucu muka. Efeknya siat takdir Allah berkata lain. Kan pernah tuh mandi dina ceulit di kakumah. Ngobrol we pede. Misalnya kita ngancurin no. Anjir sabun. ABG ngalaman kamu mau panggirin. Daksing bersih mandi teh. Iya ibu-ibu ngas mandi terleng. Nyawat anduk nepin tuh labunya. Sahaji memenang rezeki satpam komplek. Langsung ngarayapkan telepon. Satpam, habis sih geleduk. Tong ribut. Satpamnya jalan kenteng. Dikoeran. Kawan, Allah wani ngalir. Satpam wani apal. Jadi kalau merasa dibersamai Allah akan disiplin. Asup WC disiplin. Nuken cahela, keluar nukatuhela, ke masjid nukatuhela. Itu merasa orang itu aktivitasku hayatuna kuluha ibadah. Hidupku akan menjadi ibadah. Ibadah. Nah, saat itu cerita mah banyak tentang dibersamai Allah. Maka aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup. Aku merasa dibersamai Allah itu luar biasa. Mau aya pengkhianatan, mau aya perselingkuhan. Pang capena jelema nu teu ngarasa dipencerong ku Allah. Mun di daru tauhid ieu babna bab Allah Maha Melihat, Alimun Basir, Alimun Khabir. Ya, sok sekarang karena ada charity sambil diisi dengan tanya jawab atau yang mau melengkapi silahkan. Bahwa usia kita tidak lama lagi. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa nggak beli waktu. Setiap detik bergulir, usia teh usai bu. Tulisan usia teh terjauh dengan usai. USIA hilang ulang, ulang tahun hilang tahun. Teh ulis bu. Ustaz nyungkeun greeting cenah, doakeun abi lewat video sok. 52 teu karasa. Telis usia teh usai. Ulang tahun teh ilang tahun, panjang umur teh kurang umur. Maka isi kesadaran dengan selalu merasa dibersamai oleh Allah. Sok teh aya nu bade naros. Ya. Tadi kan bahasa Indonesia tuh kan bebas. Tadi kan Ustaz bilang kita pergi dari rumah.
Umar karena kesal bapai. Ya, anu ke alaman ku mamaknya, yang namanya mamaknya selama itu sakit. Tapi diobatan terus di rumah. Haji terus di dalam di rumah juga di rumah terus. Mantan juga tidak ada yang tapi kerinduan untuk mendatangi jemaah. Mama tuh nggak tahu. Iya. Bisa, ya Allah, tolong berikan hamba kekuatan. Kalaupun hamba dalam kondisi tidak sehat, tidak sampai menularkan atau ada penyakit yang menular, tapi berikan hamba kekuatan. Hamba tetap tidak apa ya? Mau gitu di rumah juga, walaupun tetap setuju. Tetap kesal gitu ya, jadi ingin datangi. Siap. Mendatangi kegiatannya kan minimal bisa ketemu dengan siap. Oke, ini teh epi banget mah. Jadi kadang ngaji teh nggak terikat waktu mah kan janji. Sebelum dijawab, sok ini manfaatkan waktu siapa yang mau sunduk, petugasnya sudah ada. Jadi sambil ngejawab pertanyaan Mama ya, mah. Kadang nggak terbentuk alarm biologis, mah apa alarm biologis? Jika gini contohnya, Bu, ibu teh sok sholat pasti. Tapi kadang lalai ibu teh ya, ku kagok ngurus budak, kagok masak, kagok. Lalu sholatnya agak geser waktunya. Pernah nggak? Pertanyaannya sederhana, kita standarin nih dengan, nanti nyambung dengan pertanyaan si mama. Bolehkah pergi ke majelis taklim dalam keadaan kesel? Kita nyambung sorangan, keberesan sorangan. Bu, tenang ke sholat, tenang can sholat. Mun puasa, hati tidak bisa bohong. Menstruasi misalkan. Aya keselnya. Duh, tuh bisa puasa, kudu ngodohan. Itulah keimanan. Mama teh usia seberapa ini? 70. Alhamdulillah, gelis kene, jag-jag kene, aktivitasnya luar biasa kene. Mah, happy-nya jelema, lain robokok. Penting balik di Jakarta tuh jam 10 ngegiberinnya lapar tunu terus subuh kudu init di ke masjid bla 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 bla. Ayah kesel tapi kan Allah ngasih bonus. Itulah iman. Iman teh lain teh hayang tapi itu dicari menumak siapa. Saya bukan tidak suka jinah. Peki nganges apa hukumna? Atuh teu normal lalaki teu beuki mah. Mun aya salaki resep awewe normal teteh. Nu bahaya mah boga salaki resep tihang listrik. Dulu lembangan yang ibu jo kana tihang listrik naon atuh bapak arep teh. Eta leuwih teu normal. Nya. Jadi mama sudah ada di makom terbentuk alarm biologis nu sifatna aya kurang untuk panginjeng jamaah, aya nuntut untuk tahajud, aya naonnya seperti tidak sempurna mun salat wajib teu make salat sunat. Komo ayeuna usia 70 eta teh bonus mah. Nu ulama tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi awak geus aki-aki buuk mohe. Tato Raja Wali jadi piit da meotan. Rantai ngamai. Lagu Gen Rosis rudeg tuh. Jadi tentu positif mah, bukan kesalnya yang Evi lihat, tapi mama kualo harus diberi leung rindu. Maka yang Allah panggil nanti di ujungnya ya ayat Tuhan nafsul mut kan keur ngabingkai keur ngarangkai telalai itu terbengkalai bagaimana wafat dalam keadaan husnul khotimah tenang jiwa dah halus atuh bu dicaritakeun. Ibu eta mah maot nage keur ngaos, ngeunaheun teu kana ceulin. Keur duha, keren. Saya sering katakan dan tidak akan bosan mengatakan, Mang Oded di Mujahidin hari Jumat. Da aktivitas nanya ge wali kota, salatna tepat waktu. Ustaz beliau mah tuh satahun yang lalu masih diomongkeun Waden. Ya. Keren teu? Keren. Mama teh keur di posisi eta mah keur merangkai, membingkai, tidak lalai dan tidak terbengkalai karena sadar sebentar lagi jadi bangkai muncik epi murek balik tong dingkengke mesti ngabunuh jadi bangkai
mun berbuat baik jangan dinanti-nanti bising keburu mati. Bingkai rangkai kematian husnul khotimah. Sampai Epi nyanyi lagu sama mengkerja stres. Di dalam doa Epi meminta ringankan langkah ini untuk menggapai menuju ridomu di sisa hidup ini. Banyak teman yang sudah diwafatkan Ustaz. Ku sadari selama ini Epi sering jauh meninggalkan dirinya, sedangkan maut pasti datang tanpa mengenal waktu. Yang dibutuhkan, tuntunlah Epi di sisa hidupku sebelum datang ajalku. Justru itu rena, duh kumamun maut isuk, otak sumanget kan diri kek. Sering tegak bagian isuk, cenah isuk ayah deh, alhamdulillah ilah di ahyana. Nuhun ya Allah digugahkan deh. Kurang teh lolos sabera kali coba. Salapan dalapan moneter mama ngalaman krismon. Salapan dalapan epi keletik keneh moneter. Lulus hirup keneh. 2012 kiamat mama Lorena eta mah nu maot. Lulus lulu. Kamari kopi teh teu sakedap 2 tahun mama 70 lolos keneh alhamdulillah. Eta bonus ya Allah, rindu ngaji. Kan sok aya di terasna ngaji. Nya di majelis Siti Maryam pertahankan. Urang mah bakal didinya maot lagi. Da jelema maot mah kumaha kabiasaanna? Matak dominankeun kebiasaan baik teh. Nu tukang TikTok maotna insyaallah. Ku menangi. Membayangkan berarti baru lagi Indosiar ya tak awal Allah mani asalu kabi husnil ini ikhtiar gitulah insyaallah jaga wudhu yang penting mah tapi masalah kareknya umurnya 70 lewi umur mau 70 nya mau teh udah siap sok kata tadi sok ucil tuh di penggar salam siap mah. Oke, okay, ibu maunya yang mana? Kan ibu tuh bisa ngabedakeun, nah, ibu hayangnya di mana? Hayang di azab, hayang di uji, hayang dicoba, atau di mana? Berbaik sangka bu, mending anggap itu ujian, supaya jadi kibarat doh. Mun di azab, ya ibu merasa banyak maksiat tidak? Inna amal zonni abdibi, Allah itu tergantung prasangka. Selama ibu masih sholat, ibu rajin ngaji, ibu diuji, berarti ibu sedang diuji, rek naik kelas. Mun ibu merasa diajab, nantinya berburuk sangka kepada Allah. Lataknatu mirahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat. Berbaik sangka meninggi. Ajab mah kenu kafir, bu. Kenu iman mah muntah ujian. Cocoba. Tengboro urang atuh sirah gesok ayah cocoba. Atau mekan coba kulina buaya enak saya balikin lagi ibu maunya diuji diajab, dicoba nah, kalau diuji matu kafiro akan menjadi kifah jadi feedbacknya baik dari Allah teh. Dah, punten ya orang yang beriman mah kacolok jarum wae jadi kifah dimana ruginya jadi orang yang beriman maka ibu berbaik sangka lah karena Allah tergantung prasangka kita yang bahaya nanti ia merasa diajak berarti ibu nges buruk-buruk sangka ke Allah imbangi aku sholat ku amal soleh kita feedback nanti kerasa hingga sakit bu ya Allah ikhtiar bang atos kemari abi kenging air bambu Habibur Rahman ya dan caranggelnya nah, apa aja teh ah canggel wajan ningali ya cepat adang teh eta bauna bu cai awi coba atau make teknis awi lah sebal eta mah rei teh kesang cang nu beryogi aya di abi gratis tuh beres kamus yang ke mun ulin kan itu sok dadar mamani eta nu dahar ge bapak kenapa kelihatan lemes sekali kayaknya gula ini Ustaz. Ustaz punya gula enggak? Uyah ge aya cetek. Nangap sepi. Iya Pak, cetek. Gratis-gratis sok disugesti we terus. Tadi datang nih saya cenah tiis kesang. Oh, tapi nak
Oh berarti ada pengaruhnya. Karena ada ikhtiar. Berbaik sangka saja. Mun ibu sugestina sembuh. Mun ibu nak sakit. Ah, usahan banget. Mangat hari tak kene. Lawan. Jeng Jokowi ge, saya akan lawan. Jadi lawan mah eleh atuh. Siap melawan? Aya caranggeul seutik gigi bring. Ini Umar bin Khattab. Umar itu setan saja takut sama dia. Kana antara diguguh rewasna urang mah. Tongkoh ko andika kalah morongkoh. Dur beduk andika kalah murungkut di adanan begitu bra. Mau digoda ku setan, teu digoda ge hideung setan. Ibu tiris mani ada dang moyan antong ambil artikan gila carang ke gigi beri wah naongwe ngepel naongwe munur wah kesan deh kalau ada asing gede maut kada maut naon sih dijajah aku perasaan kan jadi Allah membersamai kita. Allah suka kepada orang yang aktif dan pasif. Aktif naon atuh ngepel-ngepel masjid teh. Jika kabarudak cijerah kamari tah tabligh akbar di babakan Cibarai Ustaz, geng motor unggul kan teh saya unggul di nya mah. Ustaz cenah ieu teh kumaha pemimpin teh abdi ni gawe we hese. Cenah ieu kegiatan mok-mok sanyo atuh teh. Dek aya langsung marlok. Pokona mah aya kegiatan we. Naon we? Ngeleketek salaki tak juga biar tak amalkan di imam salaki tak keleketek motah kira non imam ya paling ngaji jadi sarap itulah ikulahnya bagaimana kita melihat persoalan bukan persoalannya tapi bagaimana menghadapinya. Oke satu lagi kebak banget kena cek oke cek di bawah disana non kang cuma sok kalebet anggo senang siap. Ya. Alhamdulillah. Selama ini kan kalau saya perhatikan Kang Edi bukan sudah terus nah. Yang ingin saya tanyakan Kang Edi itu kan berproses ya. Ya. Mungkin kepemimpinannya seperti apa? Karena mungkin kalau kita kan sekarang dapat uang banyak, tapi suatu saat kan kita setuju. Sementara bahagia itu kita juga dengan istri. Kang Edi kemana-mana kan sama istri. Ayuna. Ya. Ya. Tapi yang kita sebut senang. Karena mungkin saya punya orangnya misalnya. Tapi jauh dari istri, saya mikirin luar, saya lagi ngapain ya. Itu kan gak bahagia. Ya. Nah bagaimana caranya dipadukan kita senang tapi bahagia. Ya. Amin. Ya. Patokan senang itu bukan di kebendaan, punten. Money is not everything. Selalu kalau punya uang kita bahagia cukup soal. Ku berit mah dihakan na duit. Berit melengguknya. Ayo lu asin di kopi. Kanu senteng benang. Ayo duit 100,000 di darci. Ayo mah duitnya belikan asinnya. Itu logika. Karena berit. Kaman apa yang ngejawab malah. Kang, beda ekspektasi dengan prediksinya. Saya panggil istri saya tuh beban. Ini ngiluai. Mantak di bebejokan ke warung. Enak ngilu deh. Pinter, si menang tak gawe. Dan itu bonus bagi saya. Apa bonusnya? Saya jadi rek macem-macem teh hese. Selalu irit. Nangan kumaha deui, nangan juga kumaha deui. Tong sok ngadoa mun teu siap ijabahna. Dan saya merasa nyaman, aman. Kan teh Detima bisa nyetir, mun capek kan bisa giliran. Dan itu teh hese ngabangun kekompakan gitu. Dan saya kuncinya saya anggap istri saya sahabat saya. Untuk buka duit bisa diinyaman kan. Ayo sahabat mah, fiksara terus. Tentunya ada proses pakar. Jadi berdoa. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Money is not everything. Uang bukan segalanya. But no money everything is nothing. Tapi tebuka duit ge lieur oge sih. Nah, saya kasih logika cepat. Saya sering katakan di sini mungkin masih ada yang ingat. Air lauk enaknya di mana? Betahnya. Di air.
Cacing di mana? Tanah. Harimau? Tanah. Ya, manusia di agama. Kalau akang rumah tangga yang pakai agama, ngeunaheun kan? Istri saya tuh enakeun banget karena mandina ku masako. Abang tukang masak. Jadi enjoy lah. Let it flow, make agama. Jadi saya komitmen dua, tong rudet, tong ribet. Komo ruwet jeung ribut. Mun teh dieu ruwet, berarti hayang. Sinya anak itu. Banget cantik perkosa ku abdi. Kan kadang manehna geus tunduh, ke tangga dulu ya, set make motor. Ngobrol kan lalaki mah. Balik tuh jam setengah dua, jam satu, diketrok, dibuka, baut seetika, tapi paling ilpil di bauda. Nangis apa yang mana? Hei, apa kabar? Saya mesti TikTok. Atau baju. Nah, ayah bebas ya. Karena awak sok cobaan kerajaan si bapak. Nah, si pas, abi naros ya. Ibu osok pasihan yang salaki? Sok gigituan nih tara. Oh gawe. Daripada pasihan mending pake gigituan. Allahu Akbar juga heureuy ya teh terapi teh. Katakan bagus cara pandang nya. Menangis saya capek. Perjuangan alila. Menyesuaikan frekuensi, resonansi, visi misi. Bagaimana dalam rumah tangga itu ada ridho ilahi, jalan, jangan saling mencurigai. Artinya ya barengan, sok. Kan orang malah laki hukum tuh, Haji Yusuf muka ditunya. Sebetulnya lebih bahaya lah laki hukum. Kerusuh madona. Tak bareng nih, tak membat. Jadi tulis quote-nya. Rumah tangga itu jangan bertanding tapi harus bersanding. Jangan menyaingi tapi harus menyayangi. Jangan menghakimi tapi harus mengilhami, ngeunaheun geura. Merangkul tidak memukul. Tak ciuman salah kita. Ame panjang umurna, sehat jiwana. Peluk mun sareng teh. Suami yang sering dipeluk istrinya lebih panjang umurnya, lebih sehat jiwanya daripada suami yang sering dipeluk orang sanca. cobaan. Allahu Akbar. Dinsedikeun wae ka urang mah. Suami yang sering mencium kening istrinya lebih sehat umurnya, lebih panjang jiwanya sehat daripada suami yang sering mencium kening istri tetangganya. Pak Ustaz Yusman cobaannya baik di tempat tetangganya. Nah, saya sakit itulah yang terpenting. Kembali ke inti, Allah selalu membersama. Saya teman ku ngaji jadi teteh karunya teteh geus ngacung. Salam. Ya. Terus saya melihat salah satu postingan katanya laki-laki yang sudah melihat doa yang mustajab itu doa seorang istri teteh, apa dalilnya Ustaz? Kieu susunan teteh bagi anak prioritas kedua setelah Allah itu orang tua, tapi bagi istri adalah suami. Bergeser dong doa ibu ke anak mah mau ayah hijab, doa kolot ke anak mau ayah hijab ya sebutan nah, itu nanya deh. Doa ayah hijab itu doa antara adanan komat, doa setelah wudhu, doa ketika sujud, doa setelah sholat, doa setelah baca Quran, doa setelah sedekah, doa ketika safar, doa ketika hujan turun, doa anak yatim, doa orang yang terdolimi, doa anak kepada orang tua, termasuk doa istri kepada suami. Tak Ustaz Yusman, AA, Nembe Naros, Abi, tong gede ulu, bisinta supel. Ustaz Yusman kuliah di sukses, ngenahin ceramana ya doa si Umi ta. Istrina, Pak Jokowi, ayah Bu Iriana. Pak RK, ayah Bu Atalia. Epi, ayah Bu Deti. Doa seorang istri, hati-hati. Seorang ya teteh. Ngomong opat. Tuh dipasihain aja ya. Lu seorang weh. Apa dalilnya he? Eta dalilna teh. Tong sok nganyirikeun hati awewe. Bising teu berkah hirup. Saya tanya nih. Ibu nyeri teu ngajuru? Nyeri. Tah, dengekeun. Nyeri ngajuru teh. Tong sok nganyiri indung urangnya awewe. Berarti mun urang nganyiri hati awewe, nganyiri hati indungna oge. Da indungna ge awewe.
si mama teh baheula teh pipisna teh Sprite cenah. Ayeuna jadi Coca-Cola. Ku saya teh ku babasia. Nah. Ayang ke dibere di share. Dalil bagaimana doa seorang istri untuk suami. Maka salah kita doakeun bising cilaka, lain dicurigai ADMN. Cek salah kita jebak nyetir MCT. Ah di mana mencret? Tingkah kasnya dalin tai terus we. Cilaka we nabrak tiang istri. Sudah lupa pulang ya. Cek salah kita teh selok mahnya balik ka imah selok. Berarti aya imah nu lain. Jadi kunci teh doa seorang istri teh. Minta doa di sararea. Nu ulama nganggap istri ibu. Teu meunang ceuk hadis teh jangan kok anggap istrimu sebagai ibumu nepi ka embung ngagaulan gitu. Doa istri ibu dari anak-anak kita. Doa ibu apalagi? Penta doa anak kabe. Minta kami mah kasih tahu minta doa. Abi pernah sih nya jumaah ngagoyobot atuh jeung si bapak. Balik Jumat teh hadang Ustaz. Pa ngagoyobot lah jeung almarhum. Hayu pi seru. Ngagoyobot tadi ganti arta tah. Ujung burung. Goyobot can jadi aya nu pantaran si mama. Rek mentas Pak. Bapak daguannya. Abi ka mana? Itu sok ingat ka si mama rek mentas bawa-bawa si mama geus mentas teh kitu. Menur baju menur maju. Nunjuk cenah pangmentaskeun bae pi. Pangmentaskeun ka Bu. Sekolah nengen sok mah bae lah bae kolotnya. Yang lucu kene sih. Ya, ayo aduh nuhun cep cenah. Di laun teh salila dipentaskeun usah ngadoakeun cep sing beungah, cep sing salamet sing panjang umur. Dah, matak dililakeun yang mentasna ge. Jadi penting doa rek di sahawae doa mah hade terlebih yang mengandung nilai lebih tuh dari istri, dari anak, dari ibu. Nanti kita bahas khusus tentang mustajabah doa, di mana tempat berdoa yang tidak ada hijab, doa siapa yang paling percepatan diijabah. Itu saja, saya juga ada tugas lagi. Besok ada jam 1 di Trans ya, kita ketemu lagi dengan tema yang lain.